Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Budi Bajai. Kali ini Mas Budi Bajai bareng sahabat saya ya, Mas Ahmad bareng Mas Bagus. Mas Bagus nih. Kali ini Mas Budi Bajai mau makan mie ayam Dodi ya. Mau mencobain rasanya seperti apa sahabat nih. Buat sahabat Mas Budi Bajai dimanapun berada, semoga diberikan kesehatan jasmani dan rohani, rezekinya selalu lancar, berkah-berkah melimpah ruah, bisa buat di rumah atau bisa untuk di sawah atau bisa untuk sedekah, dan bisa pergi ke Madinah dan bisa ibadah haji ke tanah suci Mekah. Semoga keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan hajat kita satu persatu dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, mie ayam dodinya sudah datang ya. Jadi ini mie ayam jadi kasih bakso nih ya sahabat ya. Iya, jadi Mas Budi Bajai akan mencobain ataupun rasanya seperti apa ya Mas Ahmad ya. Ini bareng Mas Bagus ya, namanya Mas Bagus, orangnya ganteng nih, rambutnya pirang nih ya. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi ataupun menjalin persahabatan ya Mas Ahmad ya, bareng Mas Bagus ya. Jadi cuaca di luar sana hujan sahabat, jadi pengen makan yang anget-anget nih. Mantap ya. Mantap. Oke, buat sahabat Mas Budi Bajai yang baru nemuin channelnya Mas Budi Bajai, tolong dong bantu subscribe. Oke, mantap. Jadi mantap. Tuh sahabat. Wih, sausnya mantap ya. Dan tuh. Mantap pol. Dan itu apa? Bakso. Baksonya ya. Jadi dipisah ya Mas sama dia. Iya, pisah. Ya. Lalu dimasukin ke situ. Iya. Oh iya. Wes mantap. Mantap pol tuh, Mas Agus tuh. Sambelnya juga ada tuh. Iya. Sambel. Oke. Oh, sahabat, mantap. Oke, sahabat Mas Budi Bajai, yuk kita makan ya. Baru sahabat saya nih, Mas Ahmad dan Mas Bagus sih. Maaf ya, masih caos nih sahabat. Sambel ternyata kok caos. Nih sausnya, sambelnya banyak banget tadi sahabat. Nih sahabat ya nih, mantap. Ayo makan sahabat Mas Budi Bajai. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Ayo sahabat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana nih Mas Ahmad rasanya? Rasanya mantap. Rasanya mantap. Mas Bagus? Masuk pol. Masuk pol. Ini boleh bertanya nggak nih Mas Bagus sama Mas Ahmad nih? Boleh. Makan mie ini baru apa sudah pernah? Baru pertama kesini. Baru pertama kesini ya. Rasanya gimana nih? Rasanya sangat menggoda. Sangat menggoda katanya sahabat. Mas Bagus gimana nih Mas Bagus rasanya? Ya rasanya mantap pol. Mantap pol ya. Ya sahabat nih Mas Budi Bajai, nyobain. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, terima kasih Mas. Mantap. Ini yang es, kalau saya nggak doyan es. Saya dia mana mak boleh makan sama. Ayo. Jujur nanti. Terima kasih Mas.
ini sobat terminumnya teh hangat. Cuaca di luar hujan terus, gerimis terus, kita makan ya mas Ahmad ya, betul, biar tubuh kita hangat. Alhamdulillah nih, Mas Puri Baca itu diajak Mas Ahmad bareng Mas Bagus diajakin makan mie sahabat ya. Benar-benar orangnya baik nih berdua nih. Alhamdulillah. Ayo makan. Mie ayam dodi. Jadi minyak ini kayak mie keriting sahabat ya Mas Ahmad ya, mantul lah, cocok banget lah. Mas Puri Baca nyobain aja, enak nih. Jadi lokasinya ini mie ayam Dodi itu letaknya di Bangka 2 Aceh, pas turunan, pas yang mau ke Pondok Jaya satu sahabat, deket Indomaret kalau nggak salah sebelahnya itu. Sambelnya juga pedesnya nendang perut nih. Ya, Mas Bagus ya. Ya. Ini sahabat saya mungkin lagi nawarin sahabatnya ataupun saudaranya itu sambil telepon. Nambah lagi. Mas Bagus. Namanya Bagus, kalau Bagus kan kalau bahasa Jawanya itu ganteng ya, bocah ganteng, sesuai dengan namanya itu Mas Bagus, orangnya ganteng. Mantap. Udah habis mas sama nambo mas udah inginnya gitu. Makanya duluan habisnya duluan, makanya belakangan habisnya belakangan. Tuh sahabat habis, alhamdulillah. Minumnya air teh hangat. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, berjumpa Mas Puri Baca cukup sampai di sini aja ya. Lain kali Mas Puri Baca akan bikin konten-konten selanjutnya. Jadi buat sahabat Mas Puri Baca dimanapun berada, pantengin terus channelnya Mas Puri Baca dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Pilih topik kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.